Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal, Minggu 15 Januari 2023, menghadiri undangan Hari Ulang Tahun Paguyuban Tunas Budaya yang ke-1 di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Dalam pembukaan acara menampilkan karawitan campur tunas budaya. Dalam sambutannya, PJ Bupati menyampaikan bahwa dengan adanya persatuan Paguyuban Tunas Budaya ini akan menghasilkan anak-anak yang tumbuh cerdas. Selain itu, ia juga berpesan kepada persatuan Paguyuban untuk selalu menjaga kekompakan. Di akhir acara juga ditampilkan kuda lumping tunas budaya. Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan Asisten 2 Ilal Badri Lukman. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.